saya baru selesai satu jantan khabar dengan Ketua Polis Kuala Lumpur sebentar tadi, tempat kejadian, dan sekarang saya sedang melawat anggota saya yang mendapat kecederaan semasa serbuan yang dibuat pada petang tadi. Dan beliau mengalami kecederaan di lutut dan sekarang ini pihak hospital sedang membuat X-ray. Dan difahamkan beliau akan menjalani pembedahan untuk mengeluarkan anak peluru yang berada dalam lutut dia. Tapi apapun, dia dalam keadaan stabil dan dia masih kuat.